Oke teman-teman, balik lagi di Abdus Channel ya kan. Di video kali ini aku ingin membandingkan vektor dengan MP40. Langsung aja kita masuk ke training. Oke guys, kita sudah masuk di dalam trainingnya ya kan. Kita ambil senjatanya vektor dan MP40. Dan di sini MP40-nya tidak saya skinin ya guys ya, biar tidak curang guys. Olala, ya udahlah kita coba. Pertama kita adu damage dulu guys. Langsung ini guys, kita adu headshot guys. 66 tiba-tiba kita udah coba ya, kita adu damage badan guys. Ini hilang guys. Guys 12 guys, jarak segitu guys. Oh, MP berapa nih? Oke, pas headset lo. Oh. Susah no, mas. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya. Coba pertama-tama kita memakai senjata vektor dulu guys. Oke. Lumayan enak sih senjatanya guys. Setelah kita menggunakan vektor, nanti kita akan perbandingkan guys dengan MP40 guys. Tapi kita nanti memakai MP40 dulu guys. Sekarang kita memakai vektor dulu guys. Lumayan sakit nih guys vektornya guys. Damage-nya sih kejam guys. Eh, salah pakai senjata guys. Tapi ya kalau lawan shotgun itu tetap kalah sih guys menurutku guys. Langsung aja kita encer musuh yang tadi guys. Ih, rate of fire-nya sih kenceng guys. Tapi belum tahu ya rate of fire-nya MP apakah lebih kencang. Langsung aja nanti kita coba guys. Dari tadi saya dimatiin shotgun guys, nggak tahu kenapa guys. Bayar. Ih, masih kena guys damage-nya guys. Ih, enak guys. Damage-nya tuh masih kena guys, jarak segitu guys. Tapi ini kalau ngomong-ngomong ini tidak ada scope-nya guys ya. Kayak jarak dekat-dekat gitu. Kalau jarak kalau MP5 kan setengah jarak dekat, setengah jarak jauh guys, jadi pakai keduanya guys. Menurutku ini gampang headshot guys. Aimnya tuh nempel kali ke kepala, tuh kan? Oke banget sih ini guys menurutku guys. Tetap fire-nya juga kenceng ini. Tapi ini sepertinya saya masih bingung guys, makainya tuh pakai peluru apa? Di sini tuh tidak ada peluru dia guys. Seperti tombol ya itu lah yang di pojok kiri. Rate of fire-nya lumayan kenceng guys. Kan aim itu nyantol di kepala. Macam-macam deh guys, kita beritahu guys. King of senjata vektor guys. Apa tulisan apa tadi guys? Guys, jangan kabur vektor nih bos. Jangan kabur ya bos. Kan shotgun 2 tuh pokoknya the best lah guys. Ya udahlah, kita coba memakai MP40 guys.
Oke guys, langsung aja kita menggunakan MP-nya ya kan. Nanti kita akan bandingkan damage menang siapa, Rate of Fire menang siapa gitu guys. Nah, mampus lo. Ada yang make apa itu guys tadi guys? XM yang sakit kali. Oh, itu orang yang barusan tamatin guys. Cepetnya dia balas dendam guys. Peranda pecah loh, kok nggak mati dia? Ini memang pake XM guys. Ya guys, kita incer deh guys. Bentar guys, bentar guys. Oke guys, yang mau HP kalian licin seperti ini, kalian bisa tonton videoku sebelumnya guys, yang judulnya tuh cara mengubah DPI HP kalian guys. Kalian scroll aja ke bawah guys. Kalau MP ranknya jauh itu nggak kurang bisa guys, susah guys. Kalau nggak headshot, kalau headshotnya sakit sih lumayan 40-an lah. Pecah awal mude. Mana yang dia tadi ngelawan musuh kok guys. Ini langsung mati gitu loh headshot cawalnya guys. Jadi gua ada orang guys. Ini guys, ini guys. Weh, kenapa musuhnya itu harus shotgun gitu loh. Janganlah pakai shotgun dulu. Saya lagi membahas MP ini. Kita pulang deh. Eh, sabar deh. Weh, tunggulah. Kau pakai XM aja banyak gaya. Ada tahu peluruku boros. Ah, pecah pulang deh, deh. Ya, senjata MP-ku gosong guys. Tak gosongin guys. Biar nggak curang guys. Kita main murni guys. Nggak main aliansi guys. Kok nyambung situ? Kok ngebug? Eh, pakai senjata apa kowe? Jangan sabar lu, guys. Pecah, enggak pecah, ding. Lupa, guys. Enggak pecah senjata, guys. Mati, guys. Oh, guys. Enggak kena mencet, guys. Ish, ada yang pakai geyser tuh. Udah tahu udah darahku sekarat, guys. Mana dia? Oh, pinjam vektornya dulu, Om. Kapok, tidak kena. Kita kurung deh, guys. Wait, sudah ditunggu kita, guys. Kira dia masuk tadi. Ayo kita encer lagi guys, jangan sampai kita yang mati guys. Mampus lu. Stepnya guys. Tidak kena boy. Tidak kena boy. Gak ada glul ya. Aduh guys, kalah damage sepertinya guys. Wait. Seperti buy one kita guys nih guys sama orang itu guys. Gimana nih saya doang tuh. Oke, nyangcang dulu aku guys. Mana dia guys? Oke dah guys, ya udahlah, kita akan bandingkan siapa pemenangnya dan siapa aslinya King of SMG. Bukan SMG sih. Apa ya? Bredet gitu ya, Bredet. Bredel maksudnya guys. Jadilah kita akan bandingkan. Oke guys, mungkin segitu aja videoku kali ini. Semoga menghibur dan jangan lupa
klik subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian ya kan. Oke, thank you and bye-bye.